Yo yo, kamu yang yo yo yo. Staycation di daerah pedesaan seru kali ya, tapi di mana ya? Guys, jangan bingung, kali ini Bli mau ajakin kalian buat staycation seru di Element by Westin Ubud Bali. Tempatnya ini benar-benar seru banget. Kayak gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube channel Bli Kasep. Kita lihat bareng keseruan di Element by Westin Ubud Bali. Check this out video. Saat check-in kita dikasih welcome drink, dan ini rasanya kayak es teh jahe gitu, bikin hangat di tubuh. Dan sekarang kita lanjut ke kamar, kita naik lift karena kita dapat di lantai 2. Yeay, kita udah sampai di kamarnya. Kita dapat kamar 228. Seperti biasa, kita coba lihat lemarinya dulu, ada apa sih di dalamnya. Seperti biasa ya, di dalam lemari itu ada gantungan baju, setrika, terus ada safety box, ada hair dryer, ada itu juga meja setrika. Terus di bawah ini ada sendal dong. Ini dia sendalnya warna hijau. Hijau. Ada dua. Ada center. Nah, itu aja. Sekarang kita lanjut ke kamar mandi. Seret. Ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya bersih banget dan pastinya luas dong. Dan ini ada wastafel, wastafelnya juga luas. Terus bersih banget. Itu ada gelas, tapi nggak ada mineral water di toilet. Nah, seperti yang biasa kita lihat. Dan di bawah ini ada towel besar dan itu towel kecil. Kacanya dong di samping kanan, ternyata bisa ditarik, jadi kayak pintu gitu. Tuh, bisa ditarik gini. Ini dia klosetnya. Klosetnya nggak pakai semprotan, jadi langsung dari sini. Ini dia. Dan pastinya bersih banget dong. Tuh, bersihkan. Terus ada tisu, dan that's it. Terus ada bagian tung towel di sana. Sekarang kita lanjut ke shower roomnya. Untuk ke shower roomnya sendiri ini ada pintu kacanya lagi ya, jadi airnya nggak keluar. Nah ini dia, ini ada rain showernya. Terus itu juga ada buat yang kita pegang sendiri. Terus ini ada shampoo and conditioner, sama ada body wash juga. Dan untuk shower roomnya sendiri itu lebar ya, tuh, jadi dua orang juga cukup sih. Sekarang kita lanjut lihat ke kamar tidur. Nah untuk lihat ke kamar tidur sendiri, kita bisa lihat dari sini nih. Tuh, jadi dari wastafel ini kita udah bisa lihat kamar tidurnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar tidurnya. Ini dia kamar tidurnya. Wow, kamar tidurnya tuh luas banget. Dan ini dia bednya. Bednya tuh juga luas banget. Ini ukuran 2 meter kayaknya, 200 kali 200. Sebelum ke kamar tidur, kita lihat meja di depan ini. Di sini ada TV, TV-nya lumayan lebar. Dan di meja ini ada apa ya? Nah, ini apa sih? Ada antibakterial, multipurpose. Terus ada ini dia. Seperti biasa ada mineral water, ada juga termos. Apa sih ya, termos lah ya, buat nganget air. Dan ada beberapa teh, kopi, gula seperti biasa. Kan juga sebelah sini juga ada colokan dan ada lampu buat belajar gitu deh ya. Di sebelah kanan bed itu ada speaker speaker JBL dan ada timernya juga, dan ada lampu tidur juga, ada colokan juga, nggak ada USB ya, nggak ada colokan USB sih. Terus sebelah kirinya set, ini juga sama, ada telepon dan ada colokan, ada lampu tidur juga, dan itu juga ada lampu tidur yang berdiri. Untuk pengaturan temperatur AC, jadi ini kasur handalannya hotel ini dong, dan dia pakai kasur Heavenly Bed by Westin. Oke, kita coba dong ya. Dan kamarnya ini langsung connecting ke pool dong. Kita coba lihat halamannya dulu seperti apa. Ini ada terasnya gitu, terasnya lumayan sih. Dan ini ada meja lagi di luar buat kita bisa santai. Dan itu ada jemurannya juga dong. Ini ada apa ya, kayak tembok gitu, tapi temboknya itu ada jalan buat kita lewat langsung arah ke poolnya. Dan poolnya itu dekat banget, ini di depan ini udah pool. Nah, itu dia poolnya. Dan itu lobby yang tadi. Nanti kita coba lihat poolnya. Kita nanti renang. Sekarang ini masih jam 5, masih agak panas. Jadi kita tunggu agak sorean dikit, setengah jam lagi kita renang. Ini kolam untuk anak-anak, dalamnya 0,35 meter. Kolam dewasanya itu dibatasi dengan ini, apa sih, kaca. Dan dalam untuk kolam dewasa itu 1,2 meter, dan juga di bawah ada satu lagi kolam dewasa, dalamnya juga sama 1,2 meter, ada di bawah sana. Dan viewnya itu langsung pohon-pohon hijau, dan ini benar-benar sejuk banget. Walaupun sekarang masih jam 5 lebih 20 menit, tapi suasananya di sini itu benar-benar sejuk banget. Dan ada beberapa apa sih buat day bed gini, dan ada juga buat kita tiduran seperti ini. Dan lumayan ada banyak sih, ada di sana juga ada, dan di seberang sana juga ada, dan di bawah juga ada. Itu Kak Boim lagi mainan air juga. Untuk bangunannya sendiri itu ada di depan sana, itu untuk lobby dan restoran kali ya di atas. Dan itu untuk kamar hotelnya, ada satu sisi bangunan. Ini pool yang di bawahnya. Ini ada untuk showernya. Kita lihat ke pojok bangunan. Nah, itu di pojok bangunan yang itu ada balkon, tapi balkonnya itu dari kaca lantainya, jadi kita bisa lihat ke bawah. Agak serem sih kalau nggak berani, ya kayak jembatan kaca gitu deh. Ini benar-benar seru banget loh guys, jadi kita bisa tiduran santai-santai di dalam kolam pakai pelampung yang satu ini. Jadi ini dari daybed gitu. Jadi ini suasana malamnya di Element. Terus ini parkirannya. Tadi rame banget parkirannya, ternyata banyak yang meeting kayak gitu. Ini gate-nya. Mobilnya 6, kamarnya 6 nyawa. Oh iya sih. Ini udah jalan utama, Jalan Andong. Jadi kalau yang ke kanan itu udah langsung ke Ubud. Kalau yang ke kiri itu ke Tegalalang, ke Ceking, teras Ceking. Ada Alfamart, ada Indomaret sih. Sepi banget ya karena ya. Bukan sini ya, bukan dari sini. Itu guys, jadi ini suasana di Ubud malam-malam ini benar-benar sepi banget. Semoga ya cepat pulih situasi seperti sedia kala. Dan selesai dari luar kita langsung balik lagi ke hotel. Dan ini suasana di restorannya malam hari. Kita lagi prepare buat breakfast besok. Jadi di lantai 2 itu nggak ada tamu lain lagi. Tuh. Ini benar-benar kayak hotel milik sendiri. Pagi ini kita cobain sarapannya, kita ke restoran. Jadi ini ada QR code yang bisa kalian scan untuk kalian memilih saat menu yang mau kalian nikmati. Dan ini dia breakfast kita pagi hari ini. Beli pilihnya yang Indonesian breakfast. Jadi ada nasi goreng, ada bubur ayam, terus kaboim, apa ya ini kayak American breakfast gitu. Ini dia. Terus ini ada apa sih, makanan tradisional juga, ada pisang rebus, ada telur rebus, sama ada jagung rebus juga. Dan untuk rasanya sendiri, kaboim sih suka ya dengan menunya, cuman kalau beli sendiri mungkin kurang pas ya untuk di lidah beli. Dan selesai breakfast kita bisa main sepeda. Sebenarnya sih sebelum breakfast ya kita main sepeda, cuman karena kita bangunnya kesiangan, jadi setelah breakfast kita baru bisa main sepeda biar nggak telat breakfastnya. Dan sepedanya ini kita nggak perlu sewa, jadi kita bisa dapet free dari hotel, kita bisa pakai. Tadi emang kita jadi kita bisa nyewa sepeda, kita bisa pakai sepeda dong di sini, jadi nggak perlu bayar. Ini sepedanya makin banyak, terus kita bisa pakai. Kita sekarang main sepeda dan cuacanya asik banget. Jadi cuacanya tuh asik banget, nggak panas, jadi kita bisa main sepeda. Dan di belakang ini ternyata masih ada satu sisi bangunan lagi, dan kamarnya juga lumayan banyak. Itu dong balkon yang buat kita bisa uji adrenalin. Jadi itu lantainya kaca dan langsung tembus di bawah ini. Dan ini yang kayaknya presiden suite-nya deh kamarnya. Nah jadi tembus langsung di sini. Ini ada di belakang sih. Di bawah ini ada bangunan lagi. Itu kayaknya untuk yoga sama spa-nya deh di bawah ini. Oh ya itu wellness-nya. Cuy ada ikan dong gede-gede. Oh panas cuy. Gymnya juga ternyata ada di sini dong. Kita coba lihat gymnya seperti apa. Ini dia gymnya. Hah? Kuncinya kok gak bisa? Oh ya? Masa sih? Ya. Jangan kuncinya kena HP. Gymnya, oh kecil ya? Kecil sih gymnya. Ini sekarang di lantai 7. Wow, pemandangannya sawah dong. Terus kita cobain yang balkon kaca itu. Oh ini dong sebelah kamar. Oh ini ada apa ya? Oh halaman belakang. Kayak sawah gitu sih, bukan sawah apa ya, kebun gitu. Guys, jadi itulah dia review untuk Hotel Element by Westin Ubud Bali. Nah, buat kalian yang lagi cari referensi hotel untuk staycationnya kalian di daerah Ubud, mungkin hotel ini tepat ya untuk jadi pilihan kalian. Sekian dulu video dari Bli Kasep. Jangan lupa buat kasih like videonya dan pastinya subscribe YouTube channel Bli Kasep. Dan juga jangan lupa buat aktifin loncengnya agar kalian dapat update video berikutnya. Thank you for watching this video and I love you all guys. See ya. Tinggi banget dong. Astaga. Like videonya dan subscribe YouTube channel Bli Kasep ya. Jangan lupa aktifin loncengnya juga.